Pemirsa, kali ini kita berada di sisi tebing Sungai Progo yang di sebelah Jembatan Pelikon. Ya, di sana kita bisa melihat banyak sekali para pemancing, ya, yang sedang mancing di sisi tikungan Sungai Progo ini. Saya coba zoom supaya Anda bisa melihat secara jelas. Ini dia para pemancing dari Sungai Progo. Nih, kita lihat dari sini, dari ketinggian. Nah, nih. Ya, tuh. Jorannya panjang sekali, ya. Pada nunggu di bibir tikungan Sungai Progo nih. Ya, di sana juga ada nih. Nah, ya masih menunggu umpan mereka disambar oleh ikan. Sungai Progo ini cukup luas ya, pemirsa. Dan untuk menuju ke sana, ini ada jalan aksesnya. Dari sini, ini ada tangga menuju ke bawah sana. Ya, di sini tangganya turun dan menuju ke tempat lokasi titik pemancingan. Ini banyak orang di posisi ini, mungkin ikannya banyak ya, pemirsa. Pemirsa, sekarang kita mau coba menuruni jalan akses menuju tepi Sungai Progo. Ya, ini jalannya cukup curam. Di sana. Nah, pemirsa, di sini ada jalan tikus akses menuju tepi Sungai Progo. Kita lihat dari sini, suara Sungai Progonya sudah mulai terdengar. Kita menuruni jalanan. Di sini banyak nyamuk nih, pemirsa. Ini ada mata air ya. Jernih sekali nih. Tuh, mata air. Turun, Bang. Dapat belalang. Oh, dapat belalang nih. Di depan kita Sungai Progo, pemirsa. Awas, kakinya jangan ke kanan. Nah, kita sudah posisi di bawah. Tuh. Hampir saja. Waduh, terperosok nih. Itu rumah-rumah berada di atas. Sekarang kita berada di bawah, pemirsa. Melalui jalanan yang cukup curam tadi. Nah, kita sudah berada di sisi Sungai Progo. Di sini dalam sekali ya, jadi jangan lengah di sini, karena di sini sangat dalam sekali. Di sana kita bisa melihat teman-teman kita yang pada mancing di Sungai Progo ini. Kemudian di sana airnya ada banyak, berbatuannya ya, dari atas sana. Kita coba turun. Bismillah.
Di sini kalau banjir airnya sampai di sini nih, pemirsa. Nah, ini dalam nih. Airnya sedikit tidak jernih. Di sana juga udah orang-orang udah mau selesai. Mancingnya udah pada ditarik, udah mau sore. Kita zoom, di sini kelihatan yang pada mancing. Nih. Jadi hulunya dari atas gunung sana, dari Temanggung ya, sampai ke sini, ini di Plikon Magelang. Dan terus airnya berjalan ke sana menuju ke arah Yogyakarta ya, Muntilan, Yogyakarta, dan nanti tembusnya ke sungai, ke laut. Nah, ini banyak sekali burung-burung di sini, menandakan bahwa di sini banyak ikan kecil-kecilnya berada di posisi atas nih. Ya, ikan kecil-kecilnya di atas, sehingga banyak burung-burung yang kepingin berburu ikan kecil. Nah. Di sini ada mata air tadi. Ini airnya sampai ke atas sana. Oke, kita waktunya kembali lagi ke atas.